Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada takdir, ada amar, ada perintah, ada ridho Allah, ada tiga. Tugas kita nih bukan ngurusin takdir. Karena takdir urusan siapa? Allah gitu. Nah, makanya sekali lagi apa? Tugas kita bukan ngurusin takdir. Apa tugas kita? Nah, ini tugas kita adalah melakukan amar atau perintah dan larangan. Itu tugas kita. Kita takdirnya surga atau neraka? Jawab, surga atau neraka? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya belum terjadi. Terus gimana dong sekarang? Kan udah ada takdirnya, tapi nggak tahu gimana. Yang kita lakukan sekarang apa? Lakukan apa yang Allah perintah. Gitu aja.